tengok Faisal tengah unboxing racking. Kita beli racking dua jenis. Mari kita breakfast. Staff-staff Arnis udah on the way, ada yang udah sampai. Kawan abang lalamu ke pukul 12. Faisal sebelum ini udah ukur size lebar dia dengan tinggi. Kita nak simpan barang-barang untuk postage sebab kita ada box, ada courier bag, ada bubble wrap, apa-apa semua kita akan letak ke luar. Dia penuh dah balcony kita dengan barang-barang tepung. Ini GoPro ini nak buang satu set sebab nak jual pun alah, dah lama tak pakai, kita buang je lah, tak payah pening-pening. Kita akan kemaskan, kita beli dua racking, so satu sini, satu sebelah sini. Ini staff-staff Arnis, kita perkenalkan dulu di nama siapa? Linda. Ini? Kak Ruby. Cantik, cantik, motong-motong macam -motong, cireng Arnis ya, tengok lu. Ya, balkoni kita penuh, kita akan susun tepung kat luar sini dengan barang-barang kering. Di sini tengok pasu-pasu kita kering, kita dah lama tak. Aduh. Itulah aku cakap ni kena mop dulu. Kita mop, pasu kita bubu barang-barang lain kat sini. Baiklah, ini habis ada yang kemas ya. Kang ada yang komen, "Faisal ada yang kerja orang dia kayak dia buat kerja tapi tak ada orang yang recordkan Arnis." Ha, ini Arnis dah settle plastik-plastik. Kertas minyak, ini untuk postage semua. Ini bag-bag untuk beli ayam, barang basah macam tu senang. Ini bubble wrap kat bawah. Bubble wrap ada lagi kat dalam, termuat simpan sini. So kita simpan kat dalam saja. Yang sini botol-botol tu sos rojak, styrofoam, bekas untuk ready to eat dengan tepung-tepung. Nampak Faisal buat kerja kat luar sebab kat dalam memang production semua. Tapi ini bersih ya, kita dah mau apa-apa semua. Dalam banyak gosip. Banyak gosip, biasalah perempuan-perempuan sama panas kat luar. Daripada panas kat neraka. Astagfirullahaladzim. Stok kita hari-hari memang negatif. Ha, Linda masukkan. Eh, tak payahlah bubu dengan bakul sekali. Ini bakul. Oh, bakul itu. Okay. Linda kira tolong. 4 6 7 8. Arnis dah tak boleh kalau nak ambil barang dari freezer, perut kita dah besar. So minta tolong Linda. Kriwil goreng 3, isi goreng 1, cilok ready to eat 17. Oke, okay, itu sahaja. Oke, tak apa. Linda, tadi berapa? 17. Cilok frozen freezer. Tak, yang besar ke yang kecil-kecil? Stok isi itu ada 15 dalam freezer. Jadi ambil semua. Yang diperlukan untuk postage 19. So, ambil daripada Kak Ruby yang tadi fresh 4. Dah ambil. Dari sana 4 lah nanti. Ha, yang baru goreng tu 4. Maknanya beli banyak tu. PJ berapa? Ya PJ nak. Untuk PJ yang pukul 12 10. 10 frozen, gorengnya 1. Jadi 11 set lah untuk 11. PJ. Yang itu 15 ambil 4. Ih, dah cukup dah. Eh, akak, kan petang. Ini kan untuk pukul 12 saja. Ini tak sekarang. Ada lagi ni, Arnis nak kira. Kan akak suruh Arnis kira. Sekejap. Tak, yang itu kak. Nanti yang pukul 1 ni pagi yang fresh. Tak, sekarang ni untuk postage 4 lagi. Ya. Yeah. 4 lagi maknanya ada 10. Ada 10 untuk tengah hari. Nanti Arnis bagi Kak Ruby. Rasa dulu sejuk kertas secara isi baru vacuum. Abang bagi abang 4 pack.
Rasanya dah tujuh dah yang besar. Yang awal-awal tu. Ambil kat tray besar tu dulu. Yang nasi goreng satu. Kakak, isi goreng 4 ini pukul 2 ya. Aku udah close order isi goreng insyaallah. Kan kira petangnya. Ah 2 lah, pukul 2 lepas okay. Yang base ini kan tadi udah settle. Isi goreng 4, yang frozennya 3 untuk isi. So 7 set. 7 semua. Ah 7 set. Udah sejuk dah. Jangan ambil yang ini, yang awal-awal tuh rasanya yang sebelah. Masih hangat sikit, masih hangat sikit. Hah? Masih hangat sikit. Sama lah macam itu. Oh. Sebab yang paling pertama yang kecil. Oh, yang tray besar ya? Ha, tray besar. Bubuh lah. Apa sih? Tak adalah panas sangat tapi. Lambat. Dia kalau bubuh sambal jangan panas sangat macam ni ya. Basreng, cilok frozen 2. 2 aja ya? Ya. Basrengnya 12. Basrengnya satu plastik. Ah. Ya? Ibu, nasi frozen. Isi ayam 2 frozen please. Jangan lupa checklist ya. Nah, itu enggak masuk. Cuma ke bawah situ. Pesta bawah tuh dekat meja. Oh, yang spes simpan, yang udah simpan ke situ. Piring kriwil 2. Losen pasunya di sini. Hahaha. Kriwil 2, isi 3, cilok frozen 2. Isi 3. Kumpul. Cilok kriwil yang besar macam telinga, kena lawa aja. Next. Serajak ada keluarkan saus serajak, Pak. Karena saus serajak botol 2. Saus serajak kami bawa ini. Kita ambil saus serajak dulu. Dalam. Goreng isi goreng. Si. Oh, ini goreng. Isi goreng. Satu ya? Dua. Cilok pedas. Kak, ini ciring kriwil nih. Frozen apa? Basuh aku bubuk nih. Ambil bakul ke dalam. Yang si Dayang hari itu tertinggal kriwil frozen 1. Saus serajak. Mana stikernya? Ada stikernya. Nah, siap. Siapa selin dulu ya? Tolong tulis nama-nama customer yang masuk dalam troli. Allah. Terpol pula. Makanan dah siap. Nama-nama. Mana yang perlu bayar? Siapa lagi? Ini ada Irma. Irma? Cilok kuah habis ke? Habis. Hah? Izaham. Izaham. Hah? Izaham. Izatul kot. Jauh. Si dengan US aku. Linda, baru 2 hari tak apa, akan maafkan ya. Izatul eh?
Ya, Irma. Menantum. Ini apa ini? Lupi. Oi, kuat puas hati dia. Dia kak yang masam kau cakap Aira. Mana ada Wira? Itu Wira. Ada mata Lina. Vira. Sorry Vira. Risan Alif ni macam dokter macam jadi dia orang kadang-kadang tak faham. Halo baru satu. Selin udah, Irma udah. Vira ya. Vira mana Vira? Oh, semua aja. Nanti akan bagi air tuh. So, standby kat bawah sebelum ini banyak. Ini tak boleh letak kat lobby etap guard ya. Kita tunggu ah. Tunggu Cirina kat bawah. Bawa handphone tak? Semua Lala kecuali Selin. Selin dia arrange sendiri Grab dia. So nanti kalau ada driver. Selin. Nanti ada rider yang tanya nama siapa ya. Kalau misalkan Selin bagi plastik Selin, faham tak? Oke, okay, thank you. Ini siapa nama penerima bau-bau? Siapa? Aku macam terkejut. Bukan, Ud. Ya, si Selin. Nah, tak tahu si Selin kenapa letak nama aku bau-bau si Selin. Nama penerima. Iya. Nama penerima berarti. Bau-bau. Bau-bau. Aku tadi rider, selamat pagi. Hah? Aku terus tengok si Ikan. Aku salah. Gerai dia tuh baru bangun tidur pot. Morning for her lah, bukan untuk kita. Ya mungkin lah dia baru wake up kot. Wake up untuk kita yang kerja pagi tu so morning lah. Dia dah tak dengar. Mulut. Si Linda ni tulis apa? Vira dicoret, Virara. Pukul 2 tapi rasanya sekarang pun dah ongoing kak. Nah, saya tak boleh terus nanti. Atau payahlah, fresh je lah. Tak payahlah. Dah sempat ke? Boleh lah, goreng lah. Pendirian ke Arnis tu tak ada. Bukan, kan? Masalahnya sekarang je dah pukul 1:30. Ni sambil kuplok macam ni pukul 2. Lupi. Saya. Lupi tu dari jauh tak ada dari Halo? Sama. Ya, dah sampai ke bang? Belum. Ada staff saya bawa troli biru dekat bawah, tolong ambil dekat dia. Bagi nama customer nanti. Oke. Okay. Yang agak gemoy gitu loh. Settle pukul 1. Putri jangan dulu turun. Next siapa? Emi Fede jangan dulu turun. Azira Asri. Azira. Siap. Halo. Halo. Ya, abang dah sampai ke? Dah sampai. Abang tolong ambil makanan tu dekat staff saya yang bawa troli dekat lobby sofa. Oh iya. Terima kasih. Yang Azri, dia tak bayar lagi ya? Saya call dia, tak payah. Berarti si Nur Ain saja yang turun simpan kat kat lobby dia dah bayarkan. Siap kita call. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kau tidur ke? Tidur aku. Nur Ain je. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dah sampai ke dia baru ni? Dah sampai. Oh, dia dah tadi. Dia dah WhatsApp dah. Oh, itu tu makanannya dah sampai tapi tak turun lagi. Siapa yang belum bayar? Vira, Maulida. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya Allah, kenapa sih customer ni? Aku cakap menu dalam katalog. Kok tanya lagi berapa harga? Tolong timbang tes je. Akak ayam dah habis ke? Dah. Bismillah. Siapa yang nak turun? Ciklin dan Shazarina dah dekat bawah. Tolong Ciklin. Packing. Yeah. Ciklin dia tak bayar lagi ya? Ciklin tak bayar lagi, RM40. Dia nak pick up. Pick up dua-dua dah dekat bawah. Dia nak apa? 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 Dia nak apa?
Kriwil goreng 1, kriwil frozen 1. Oke, kriwil 2, isi goreng 1. Panaskan tuh, Kak. Panaskan. Ciro, cirong. Nah, cakap cireng dengan cirok, jadi cirong. Cireng. Cireng ready, cireng. Cireng. Jangan buat tambah pening boleh tak? Nih. Oke, hey, hey. Apa? Cilok ready to eat ada. Kak Rupi ini ada di dalam aku atau Rupi kak? Oke, okay, oke, okay, oke, okay, go. Clean. Clean. YCB. Oh, YCB nama dia Erma, Erma. Erma? Abang dah sampai ke atau baru nak ambil? Ah, dah sampai Erma ya, betul-betul Erma, Erma. Ada dalamnya. Abang tolong ambil dekat meja putih depan Freshco yang ada security guard. Tolong ambil plastik merah nama Erma. E R M A. Oke, okay, thank you. Okay. Pokoknya yang ada L harus gitu ya. Nah. Sabar. Ayo. Nah, kalau Kak Arif udah cakap macam itu, tandanya apa? Rush. Siapkan. Beri si kertasnya yang 3346 ya tadi tuh. Tuh ya, 3346 ya. Apanya tuh? Putih. Putih senangnya, Glenn. Putih senangnya. Buat kayak kopel. Dia parking TTDI ke parking mana ke? Tu masuk ke lobi depan Facebook. Satu tinggal dekat kerusi tu. Apa tu dia datang? Jangan ini ID di lain. Tak kadang ada customer parking depan TTDI atau TTDI taman tu. Ha, kita jangan jalan ke sana ya. 4, 16, 17. Isi frozennya 3. 16, 11, 15, 16. Kriwil goreng 6, 9, 12. Ini hari last Arnis terima postage by manual WhatsApp. Selebihnya Arnis akan terima order postage dalam TikTok sahaja. Buka beg kuning. Ini sedikit saja hari ini. Poni yang tak bayar itu ya Dinda ya. Tadi dia WhatsApp, tapi kalau dia tak suka, jumpa akak. Nanti dia transfer dia. Ini tempat biasa ya. Kakak boleh, kok kan ambil gambar? Kalau sisi ya boleh lah. Ya, boleh. Jom, kita pergi jalan. Wih, angin kuat. Alis baru masak untuk lunch korang. Di dapur di peti ais tolong lagi tahu ya, saya nak tulis. Besok beli ayam bekas cilok lemak pasti apa lagi? Mami, close your eyes. Siapa ya close your eyes, mami cus.
Okey, untuk esok. Dah. Allah. Which one? Yang middle lah, middle one. This one? Dah. Tak boleh. Boleh tak? Konsep nak buat kriwil. Saiznya jangan besar sangat, jangan tebal sangat. Saiz pun okey. Dah. Okey, where's it? Middle one lah. Masa tu. Middle one. Apa awal-awal ni take time? Are you missing? Mana? Tipu. Aduh, budak main game pula mami nak kira ni. The right one. Where is the right one? Right one now. Show me your finger. Nih. Iron? I put right here the carry. Apa yang packing lah biar dia masuk dia dalam tu. Besok tu. Bagi lagi 10 minit kita turun. Jom. Sudah. Alright. Rekening tak mau scam. Aku nak favoritkan nomor kamu. Nanti akan supaya dalam masukkan nanti. Dia suruh kamu ingat bawa tu kita kemaskan. Dah kakak kata tak bagi kita besok. Aduh. Allah. Mau 10. Ya. Kalau 10, tunggu pukul 6 p.m. What time is it now? Mami tanya tu. 10. Ini the big one lah. The small one lah. Baik-baik datang lah. Terima kasih hari ini. Bye, Sia. Jumpa di Kak Pejan. Bye, Sia. Thank you, Jan. Bye. Bye. Dadah, Ham. Nanti pukul 6 kita turun. Bye-bye, auntie. Iya. Yeah. Bye-bye, kakak. Hari ini Arni siap awal dalam pukul 5. Dia orang tak oti. Hari cuti, that's why dia tak school. Ada masa untuk temankan dia pergi playground. Arni pun dah lama sangat tak turun pergi level 10. Jadi mari kita lepak santai dan teman Ziad main dekat level 10 playground. Semalam dia baru beli remote control. Dia nak main tuh dekat playground. Cepatlah bawa sayang. Tolak. Karena sebetulnya malas pergi playground. Tapi Faisal cakap sekali-sekala lah. Lama tak pergi playground dengan Zia. Air sayang. Gak air. Ya Allah, lama gila ada saya turun level 10. Parking sini sambil lepak, Anis nak rehat. Ada. Masih baik tak panas sangat. Dekat sana kan ada budak-budak besar tu tengah main bola, Zia nak join tapi kena reject dengan abang-abang tu. Mungkin terlalu kecil kok, takut kena hentam dengan bola. Abang tu besar, Zia kecil, takut bahaya. Tak boleh sayang. Abang-abang tentang kuat. Hari ini hari cuti, jadi mungkin semua orang pergi keluar. Playground sunyi sepi tu, tak ada budak-budak. Siap nak main bola dengan ayah nanti? Nak tak? Nanti kita beli bola ya. Ziad boleh tak? Ada batu. Simpan tepi. Keeper. Baby catch the ball. Yeay. Goal. Pukul 7 petang.
sekarang kita orang nak naik ke atas. Thank you korang yang dah tengok vlog Arnis Niaga hari ini. Macam ni lah Arnis hari-hari. Dan alhamdulillah sekarang Arnis datang bus stop 3 orang. Jom, thank you korang, bye. Nanti kita buat vlog lagi ya. Sorry tau kalau Arnis jarang buat vlog karena memang busy. Macam tu lah hari-hari. Abang mau pulang. Apa? Abang mau pulang. Iya lah, dah nak maghrib, jom.